Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan dudusan anak sadonyo, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan rezekinya selalu lancar, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di channel Minayes, channelnya Urang Awak. Hari ini Sabtu tanggal 24 Juli 2001, saya berada di Korong Keliair, Nagari Sungai Bulu Barat, Kecamatan Matanai, Kabupaten Padang Priaman. Saya ingin melihat progres pengerjaan jalan tol di kawasan ini. Beberapa hari yang lalu atau sekitar 2 minggu lalu kami juga pernah ke sini. Sekarang kita balik lagi ke sini ingin melihat sejauh mana progres pengerjaan tol di kawasan ini. Di kawasan ini sedang dikebut pengerjaan penimbunan dan pemadatan badan jalan. Ya, seperti kita lihat di samping saya ini adalah badan jalan STA 8+500 sampai STA 9 di Korong Tanjung Basun 1. Badan jalannya sudah sangat tinggi sekali ya teman-teman, dan mungkin dalam beberapa hari ke depan akan dilakukan pengecoran badan jalan. Ya, sekarang posisi saya pas berada di badan jalan tol. Kita lihat pemandangannya sangat indah sekali. Di depan saya ini adalah kawasan Nagari Sungai Bulu Barat, Kecamatan Matanai, Kabupaten Padang Pariaman. Sangat sejuk dan asri sekali karena memang masih pagi ya teman-teman, sekitar jam 7 pagi. Dan nun jauh di sana adalah gugusan perbukitan dan cantik sekali. Wow, mantap sekali. Oke teman-teman dan nun sana sadonyo, simak terus video kami sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, sekarang saya tepat berada di kilometer 9 ya teman-teman, di Korong Tanjung Basung 1. Ya, kita lihat pengerjaan di kawasan ini yaitu berupa penimbunan. Ya, kita lihat sudah sangat tinggi sekali ya. Ini adalah batasnya, batas yang baru bisa dikerjakan di kilometer 9 ya. Ini arah ke sana adalah arah ke Tanjung Basung, belum dikerjakan ya teman-teman.
Ya, sekarang kita bergeser ke arah selatan. Ya, depan saya ini adalah STA 800 ya, teman-teman. Kita lihat badan jalannya juga sudah sangat tinggi sekali ya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan juga akan dilakukan pengecoran badan jalan. Ya, ini adalah blok trafik ya, teman-teman, yang melintas di jalan Desa Korong Kalian, Negari Sungai Bulu Barat ini. Kita lihat bangunannya sudah selesai. Kita juga lihat belum ada aktivitas sama sekali pekerjaan di kawasan ini karena memang masih pagi ya, teman-teman, sekitar jam 7 pagi. Oke, teman-teman, dan Dunsana Sadonyo, cukup sekian dulu video singkat dari kami mengenai update perkembangan pembangunan jalan tol Padang Sicincin di kawasan Korong Kali Air, Nagari Sungai Bulu Barat. Kita tetap berharap pengerjaan jalan tol di kawasan ini bisa berjalan dengan cepat, aman, dan lancar. Dan sekali lagi kami ingatkan bagi teman-teman dan Dunsana yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya agar bisa mengikuti berita dan info-info terkini dan menarik lainnya dari kami. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.